Dalam rangka pemilu tahun 2024, anggota Ditres Narkoba Polda Gorontalo ikut terjun ke lapangan melaksanakan pengamanan pemilu. Untuk menciptakan pemilu berjalan dengan damai, aman, dan lancar. Berarti dengan anggota kita, kita semangat. Kalau ada anggota yang sakit, jangan dipaksain ke TPS. Nanti kalau ada apa-apa, kasihan kita. Karena ingat, gaji anggota itu cuma berapa? Kalau dia meninggal, anak istrinya gimana?